Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan dan juga Saudara Ingkia, yang pada perbincangan yang lalu sudah bersama-sama dengan kami untuk berbincang-bincang tentang mentaati panggilan Tuhan. Kami juga masih ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Jadi pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang mentaati panggilan Tuhan. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saudara Ingkia, kembali kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah kembali bersama-sama dengan sama-sama. Kami. Terima kasih juga Ibu Wulan, terima kasih. Saudara Ingkia, saya ingin menanyakan satu hal itu. Setelah saudara begitu yakin akan panggilan Tuhan dan mengambil keputusan yang begitu berani, apakah di dalam perjalanan selanjutnya itu tidak timbul suatu keraguan di dalam diri saudara? Kalau timbul keraguan, boleh dikatakan ada, itu pasti ada. Terutama ketika saya mengingat kondisi saya sendiri. Kondisi saya sendiri pada saat itu boleh dikatakan saya udah lama meninggalkan kuliah. Dan setelah kerja boleh dikatakan tidak pernah membaca buku, boleh dikatakan saat itu tidak pernah membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ya umum adalah mengenai hal finansial. Itu merupakan hal yang umum. Apalagi pada saat itu saya sudah menikah dan istri saya sedang mengandung ketika akan melanjutkan sekolah di saat ini. Pada saat itu saya banyak boleh dikatakan pada saat itu walaupun sebelumnya saya mengatakan saya mempunyai kekuatan bisa melalui. Tetapi setelah lewat itu saya kembali berpikir kembali, menggumulkan kembali keadaan istri saya yang sedang hamil bagaimana. Pada saat itu kami berdua bekerja. Tetapi setelah kalau saya masuk ke sekolah dan istri saya ikut saya ke sana bagaimana dengan finansial. Apalagi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tentang masalah sponsor dan sebagainya, itu juga sepertinya tidak mendapat satu respon yang cukup baik. Tidak mendapat respon yang cukup baik. Ya, itu begitu, pada saat itu begitu membuat saya menjadi kacau, boleh dikatakan. Menjadi kacau, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Dan sepertinya memang Tuhan itu baik. Dia menggunakan istri saya untuk menguatkan saya. Menguatkan saya. Dia yang boleh dikatakan, kalau pakai tanda kutip, tidak mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan, tetapi dia menguatkan saya. Dia bilang, mengapa perlu saya risau akan hal itu? Bukankah Tuhan berjanji bahwa dia yang memanggil, dia juga akan memelihara, dan dia juga akan mencukupi. Lalu saya ingat akan satu ayat, bahwa di sana dikatakan, ada makan dan pakaian, cukuplah. Jadi, anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan terlantar. Itu kembali menguatkan saya untuk mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk melanjutkan perjalanan itu. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Wulan? Apakah ada keraguan juga setelah satu tahun menenangkan diri dan begitu yakin mantap masuk gitu? Bagaimana Ibu Wulan? Pada kenyataannya ada Pak beberapa kali begitu. Jadi saya bedakan antara godaan dari luar sama tantangan dari dalam diri saya, pergumulan dari dalam diri saya ya Pak ya. Kalau godaan dari luar beberapa kali memang terutama pada masa-masa setelah saya berhenti bekerja itu tawaran atau panggilan untuk kembali bekerja dari perusahaan tempat saya bekerja atau tempat-tempat yang lain yang menjadi saingan itu masih terus sering telepon begitu, sering menanyakan apa masih betah kamu di sana begitu waktu saya masih di seminari begitu, nggak ada keinginan untuk kembali dan lain sebagainya, terus dengan segala macam iming-imingnya gitu ya.
itu masih teguh tuh Pak? Masih, oh enggak, saya memang mau menjalani jalur di ini begitu, masih teguh sekali begitu. Terus pernah lagi ketika belum lama ini, jadi setahun yang lalu ketika suami saya baru meninggal, mungkin dengan maksud baik ya gitu, beberapa family sama ada rekan gitu bekerja dulu memikirkan mungkin bagaimana keadaan saya, finansial saya, terus kedua mungkin sekarang saatnya memang kamu meninggalkan Tuhan begitu, karena kamu sudah menyerahkan diri semuanya untuk Tuhan, tapi tanda kutip Tuhan perlakukan kamu seperti ini begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan meninggalkan Tuhan begitu. Jadi ada dua orang secara khusus yang menawarkan saya bekerja kembali dengan gajinya besar sekali begitu. Itu sempat membuat saya bengong juga. Membuat saya gimana ya berpikir ya memang butuh begitu kan udah masa-masa sekarang begitu. Tapi tantangan itu enggak hebat banget gitu, enggak membuat saya terus saya ingin mengundurkan diri, enggak. Cuma enggak terima kasih saya begitu walaupun beberapa kali ditawarkan. Sebenarnya yang lebih berat pada saat tantangan dari dalam diri saya begitu. Kalau tadi yang dari luar, yang dari dalam diri saya pernah beberapa kali. Sekali waktu saya masih kuliah di SETRI itu, waktu down gitu ya, waktu ambil STH, ada masa-masa ketika ya selain tugas banyak, gak bisa melakukan, terus ada masalah-masalah begitu. Nah, biasanya pada masa-masa down gitu, mempertanyakan tuh begitu. Bener gak sih Tuhan panggil saya begitu? Sampai pernah konsultasi juga dengan salah seorang dosen begitu, sampai dikuatkan lagi begitu. Sampai saya pikir-pikir, jauh lebih enak deh rasanya kalau saya waktu dulu di tempat saya bekerja. Aduh, jauh lebih enak deh di situ, mesti bersihin kamar mandi, mesti ini itu begitu. Aduh, pokoknya hidupnya kayak bumi dan langit begitu drastis sekali. Nah, itu pergumulan waktu masih kuliah di seminari begitu. Terus kedua, beberapa tahun yang lalu ketika ada saudara saya yang jadi dari family gitu ya, ada yang masuk rumah sakit, saya merasa malu sekali gitu karena saya tidak bisa membantu banyak gitu dibandingkan dengan kakak saya ataupun yang lain-lain begitu. Kalau mau jujur dikatakan bahwa beda sekali begitu ya di zaman saya masih bekerja masih cukup oke begitu. Saya bisa bantu banyak begitu dan jujur saya juga menikmati, dihormati begitu, dihargai begitu. Tapi waktu saya nggak punya apa-apa, tanda kutip, untuk bisa bantu, ya nyata sekali begitu perbedaan sikap mereka dibandingkan sikap terhadap waktu kakak saya yang bisa memberi banyak, saya nggak bisa begitu ya. Di situ bergumul berat sekali beberapa tahun yang lalu begitu. Wah Tuhan, ini sekali ya. Nggak enak sekali begitu, seperti ini begitu. Tapi waktu itu juga nggak sampai saya mengundurkan diri, cuma memang bergumul hebat sekali begitu. Yang terakhir adalah beberapa minggu yang lalu, Papa mungkin tahu begitu ya, pergumulan saya benar-benar berat sekali berkaitan dengan kepergian suami saya yang secara tiba-tiba begitu, dan banyak pergumulan-pergumulan lain yang jadi satu, dan itu membuat saya rasanya benar-benar mempertanyakan begitu, apakah sungguh-sungguh Tuhan panggil saya begitu, atau saya aja tuh yang maksa-maksain diri untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan begitu. Terus saya juga berpikir, saya kembali lagi aja begitu, toh tawaran masih ada begitu, enggak yang udah di akhir begitu, yang udah enggak kepake begitu, masih bisa begitu. Di situ rasanya benar-benar saya down, saya sampai berlutut begitu, saya benar-benar, aduh Tuhan, mungkin saya enggak sanggup lagi begitu. Ya bersyukur Tuhan menyediakan orang-orang seperti Pak Paul menguatkan saya begitu, dan ada beberapa juga yang lain. Saya lihat benang merah yang menyatukan apa yang disaksikan oleh saudara Inci dan Ibu Wulan adalah
kesusahan lah ya, yang membuat akhirnya saudara-saudara ini nih bertanya ya, apakah memang saya ini nih di jalur yang benar? Apakah memang benar-benar Tuhan memanggil saya? Iya. Jadi kesusahan yang menimbulkan keraguan ya, dalam kasus saudara Ince, ya pemikiran tentang bagaimana nanti suatu saya di sekolah teologi, bagaimana keadaan keluarga saya, siapa yang akan mencukupi kebutuhan finansial kami, dalam kasus Ibu Wulan, hal-hal yang bisa juga menghalangi atau membuat Ibu Wulan bertanya kembali adalah, kok penderitaan, kok kesusahan datang lagi, dan ini kok masalah muncul lagi, dan sebagainya. Dengan kata lain, tanpa kita sadari memang tersirat ya dalam diri kita itu tuh harapan bahwa kalau Tuhan panggil, ya Tuhan seharusnya lah melancarkan ya hidup kita. Itu saya kira manusiawi ya. Apakah ada itu pikiran seperti itu, Saudara Ince? Iya, harus diakui bahwa pada awalnya konsep saya begitu ya. Bukankah saya udah menyerahkan diri? Seharusnya saya dicukupi. Bukankah seharusnya saya dalam proses saya mencari sponsor, bukankah seharusnya lebih mudah? Tetapi kenyataan yang saya terima lain sama sekali. Iya. Justru mengalami masalah ya. Iya, betul. Betul jadi, sekali. Jadi kita dibuat bingung oleh rencana Tuhan ya. Karena kok nggak sama dengan pemikiran kita. Iya. Tetapi di balik itu ya memang ada yang mau Tuhan ajarkan, dengan memberikan dengan nasihat dari boleh dikatakan istri saya yang kalau orang-orang akan mengkategorikan sebagai orang awam, tetapi dia bisa memberikan nasihat yang menguatkan saya. Ya, memang di sana peran istri itu besar sekali memang mendukung saudara Ince. Tetapi keputusan kan tetap di tangan saudara Ince untuk terus atau mundur gitu ya. Ya memang dalam hal ini terus maju atau mundur tetap di tangan saya. Tetapi ya dalam keluarga hari ini terus dirundingkan. Dan pada saat berunding dengan istri saya, boleh dikatakan memang Tuhan itu pengasih, dia ketika memanggil dia juga menyediakan orang yang bisa menguatkan saya. Memang keputusan di tangan saya, tetapi dengan nasihat apalagi firman Tuhan yang dia berikan itu membuat saya semakin yakin untuk jalan panggilan ini. Ya, Pak Paul, ini di dalam hal bergumul ya, di dalam hal keraguan terutama itu juga seringkali dialami oleh banyak mereka yang baru lulus dari salah satu studi dan melanjutkan terjun ke dunia pekerjaan gitu Pak Paul ya. Nah seringkali mereka juga merasakan itu, apa enggak salah dulu sekolahnya gitu, kok sekarang apa untuk cari pekerjaan aja sulitnya setengah mati. Nah ini bagaimana Pak Paul, hal-hal yang seperti ini yang tiba-tiba muncul dan enggak siap sebenarnya? Itu poin yang bagus Pak Gunawan. Jadi memang ya sampai titik tertentu sebetulnya ya setiap kita itu tuh mengalami atau harus menanyakan pertanyaan yang sama ya, yaitu apakah saya telah mengambil keputusan yang tepat ya. Kalau kita langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan, sudah tentu kita nggak lagi mempertanyakan ya. Biasanya pertanyaan muncul tatkala hasil yang kita harapkan kok tidak terjadi ya, kira-kira seperti itu. Dalam kasus menjadi hamba Tuhan memang ada sedikit beban tambahan, yaitu setelah dalam kasus seperti saudara Ince ini, setelah lulus sekolah sudah bekerja, nah sekarang mau menjadi hamba Tuhan berarti harus masuk sekolah teologi kembali. Nah ini berarti pada masa menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan, saudara Ince ini tidak bisa tidak ya harus melepaskan pekerjaan dan tidak ada pekerjaan, dan ini berlangsung 4,5 sampai 5 tahun. Nah bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga pada masa studi ini di mana sungguh-sungguh memang tidak ada penghasilan? Ya kalau dikatakan mungkin bergantung kepada iman ya, bergantung kepada iman dan pemeliharaan Tuhan.
Seperti yang saya katakan bahwa ketika dalam proses mencari sponsor, itu tidak begitu menggembirakan hasilnya. Tidak begitu menggembirakan hasilnya. Tetapi ada satu hal yang memberi kekuatan, yaitu walaupun di dalam perhitungan secara manusia, ya perhitungan secara manusia yaitu pada saat saya bekerja dengan pada saat saya di seminari, itu pemasukannya beda, sangat beda sekali. Tetapi kalau saya hitung itu nggak mungkin mencukupi. Tetapi setelah dijalani hal itu cukup. Dan kalau kadangkala ada keperluan mendadak, pasti ada penyediaan yang mendadak pula. Itu yang saya alami. Jadi dengan demikian, saya kadang-kadang ketika menghadapi hal yang mendadak, iman saya mulai lemah kembali. Saya mempertanyakan, bagaimana? Tetapi satu pemeliharaan yang tidak terlihat, pada saat itu juga ada pemberian yang mendadak untuk mengcover hal-hal tersebut. Ya, Ibu Wulan, selain Ibu Wulan berkonsultasi dengan orang-orang lain mengenai pergumulan Ibu Wulan tentang keraguan dan sebagainya, apakah ada hal lain yang Ibu Wulan lakukan? Tadi saya lupa menceritakan waktu pergumulan saya, ada seorang hamba Tuhan yang cukup berperan besar dalam keputusan yang saya buat itu tadi ya. Dalam pergumulan setelah kembali ke Jerman, terus kan saya menggumuli selama 1 tahun itu gitu. Terus saya katakan tadi kan ternyata nggak semakin reda begitu ya. Tapi sebenarnya tetap kalau mau bilang jujur tuh sampai bulat totally menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya masih belum gitu, masih tersisa keraguan gitu. Mungkin pengaruh dari karakter saya begitu ya, yang kalau ambil keputusan apa tuh dipilah-pilah sampai sedetil-detilnya begitu. Nah, satu kali tanda kutip secara kebetulan saya ketemu dengan Pendeta Joshua Lee yang sekarang ada di Kanada. Jadi saya ngomong-ngomong, konsultasi, saya ceritakan tentang pergumulan saya begitu. Lalu dari interaksi itu yang membuat saya benar-benar mata saya tercelik begitu. Pendeta Joshua Lee katakan kita-kita ini begitu ya. Jadi dia nggak sebut saya secara spesifik, secara umum. Kita-kita ini sebenarnya seringkali tidak fair di hadapan Tuhan. Seringkali curang gitu di hadapan Tuhan begitu. Saya cukup kaget, maksudnya apa begitu. Lalu dikatakan, bukankah setiap orang yang mau pilih pekerjaan begitu, misalnya ada beberapa tawaran, kan kita sortir dari beberapa tawaran itu, misalnya dari 10, akhirnya sortir sekian begitu. Dari sekian ini akhirnya satu begitu kan. Nah, akhirnya satu kita bekerja di satu tempat ini, bukankah tetap juga ada kemungkinan salah kan begitu? Salah misalnya kita walaupun udah perkiraannya tepat dah segala macam sesuai dengan harapan kita, tapi tetap ada sekian persen kemungkinan salah kan begitu, tidak sesuai dengan harapan kita. Entah, oh ternyata setelah masuk baru tahu bosnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ternyata perkembangan gaji tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Oh lingkungan begini dan lain sebagainya, seabrek-abrek yang tidak selalu tepat seperti yang kita perkirakan begitu. Nah pada saat itu akhirnya kita gumuli, mungkin aja terus kita pindah kerja atau ya udah tetap di situ dengan segala pergumulan di situ begitu. Tetapi intinya kan tetap salah begitu. Tapi dari sekian banyak peristiwa yang seperti itu, yang banyak seperti itu, toh nggak membuat orang jera untuk nggak bekerja kan? Tetap melamar kan? Tetap bekerja. Ya salah, ya coba lagi begitu. Tapi kenapa pada saat kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan untuk masuk ke seminari, itu perkiraan seperti itu tuh bisa beribu-ribu kali lipat dibandingkan waktu kita bekerja yang biasa begitu. Nah, pada saat itu saya kayak, waduh, kaget setengah mati. Iya, ya benar juga begitu. Benar-benar saya tidak fair di hadapan Tuhan begitu. Baru disitulah saya benar-benar totally menyerahkan diri masuk ke seminari itu, Pak. Memang itu suatu bagian yang sangat sulit, Pak. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh seseorang
di dalam menghadapi pergumulan seperti ini, selain berkonsultasi dengan orang lain dan dia sendiri juga tentunya berdoa di dalam pergumulannya, mungkin Pak Paul memberikan saran yang lain. Saya perhatikan baik dalam kehidupan saya ataupun kehidupan anak-anak Tuhan yang lain ya, setelah menjadi hamba Tuhan, yang Tuhan sebetulnya lakukan dalam hidup kita adalah Dia ingin melenyapkan ego kita, diri kita. Itu adalah hal yang menjadi proyek pertama dan proyek terutama Tuhan dalam hidup kita. Dia akan mau mengikis habis kita, saya ini. Sehingga benar-benar Dialah yang menempati seluruh sudut kehidupan kita. Dan kita benar-benar menjadi hamba dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena seorang hamba kehilangan haknya, kehilangan hidupnya. Dia mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Nah rupanya itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai hambanya. Dia menginginkan pengabdian total. Dan untuk membayar pengabdian total itu, kita memang harus kehilangan diri kita. Nah, yang Tuhan lakukan seperti yang tadi disaksikan oleh Saudara Wulan dan juga Saudara Ingce adalah Tuhan memang menyediakan atau mengizinkan kita melewati kesulitan ya. Kebingungan-kebingungan itu tuh memang seolah-olah ya, pada tahap pertama itu tuh menggoyahkan iman kita. Tapi sesungguhnya tujuannya Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi malah untuk menguatkan kita dalam pengertian kita lebih benar-benar bisa menanggalkan diri dan sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Dan benar-benar Tuhan akan ambil semua topangan, sehingga kita sungguh-sungguh tidak lagi ada topangan. Dan pada waktu tidak ada lagi topangan, kita hanya bisa lari kepada satu orang, yaitu kepada Tuhan sendiri. Jadi dalam masa-masa pergumulan itu, ya kita memang mesti bersiap hati ya. Bersiap hati melepaskan tongkat-tongkat yang telah menyanggah kita itu tuh. Dan sepenuhnya bersandar kepadanya bahwa, iya, Dia adalah Allah, dan Dia adalah Allah yang berkuasa, dan Dia akan bisa mencukupi kebutuhan kita. Meskipun kita tidak mengerti bagaimana Dia akan melakukannya. Nah memang perjalanan ini merupakan suatu misteri tersendiri buat saya gitu Pak Paul ya. Sesuatu yang kita lihat seperti ini sekarang itu kedepannya belum tentu juga seperti apa yang kita harapkan. Nah bagaimana kalau keraguan-raguan atau hal-hal seperti itu bisa terjadi? Karena saya juga pernah melihat beberapa orang yang sudah lulus dari sekolah seminari gitu, dari seminari langsung jadi pendeta, tapi setelah itu dia juga menanggalkan jubahnya sebagai pendeta, kerja lagi seperti biasa, lalu kembali lagi pada suatu saat menjadi pendeta lagi. Nah itu bagaimana? Saya kira ya saya harus berhati-hati di sini ya, karena saya tidak mau terlalu cepat menghakimi orang ya, bahwa mungkin saja itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Ya, jadi bisa kita lihatnya dari sudut itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi selain dari melihatnya dari sudut itu, saya juga mau melihatnya dari sudut manusia, yaitu saya kok berpikir yang lebih sering ya adalah kita itu tuh akhirnya memang ya kehilangan perspektif dalam mengikuti Tuhan, atau yang tadi dikatakan oleh Saudara Ince, iman melemah. Dan karena iman melemah, terus Ibu Wulan tadi juga bercerita, godaan muncul, tawaran muncul. Dan itu adalah jalan pintas, seolah-olah itu jalan keluar dalam kesulitan yang sedang kita hadapi ini nih. Nah, kenapa tidak kita ambil jalan pintas atau jalan keluar itu? Jadi mungkin saya kira ini faktor penyebab yang lebih umum ya. Kenapa sebagian hamba Tuhan pada akhirnya meninggalkan panggilannya dan masuk lagi menjadi seorang awam? Iya. Di dalam hal ini, Saudara Ince, apakah saudara mendapat pengukuhan dari firman Tuhan sehingga bertekad untuk melanjutkan perjalanan seperti ini? Saya ingat cerita kisah tentang Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu Musa memberikan banyak sekali mungkin penolakan-penolakan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, ini firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu.
itu yang menguatkan saya, bahwa itu Tuhan sendiri yang mengutus dan Dia yang akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ya, terima kasih Saudara Ince, juga Ibu Wulan. Kita percaya bahwa pada saat-saat ini ada banyak orang juga yang mungkin di dalam pergumulannya untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan sesuai dengan topik perbincangan kita, yaitu mentaati panggilan Tuhan, kita berdoa bahwa ada banyak orang yang sungguh-sungguh mentaati panggilan Tuhan ini. Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Ince, juga Ibu Wulan untuk kesempatan ini. Juga Pak Paul, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Anda telah mengikuti perbincangan kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja melanjutkan perbincangan tentang mentaati panggilan Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.